Sebanyak 20-an perupa asal Kabupaten Magetan, Jawa Timur yang tergabung dalam komunitas perupa Mageti Art ubah jalan kumuh menjadi media lukis mural yang eksotik. Pasar baru setempat terkenal kumuh dan jorok. Keprihatinan datang dari komunitas Mageti Art. Ingin merubah tempat yang kumuh ini menjadi tempat yang nyaman untuk berswafoto. Dengan media aspal, puluhan perupa ini melukis gambar-gambar mural yang cantik. Tampak perupa dengan piawai menggoreskan kuas di atas jalan-jalan beraspal. Berbagai gambar mural mulai dari permadi hingga titian di atas sungai, terkesan tiga dimensi. Aksi puluhan perupa ini menjadi tontonan pengunjung pasar baru. Sebagian pengunjung bahkan mengabadikan dengan kamera ponsel mereka, sebagian asyik berswafoto. Menurut Sugeng Wahyono, salah satu perupa ingin menghilangkan kesan kumuh pasar baru agar Magetan lebih indah. Selain itu, pembangunan tidak lepas dari seni. Diharapkan Magetan ke depan lebih maju karena kreativitas seni. Kalau pasar baru itu untuk menghilangkan kesan kumuh dengan sentuhan seni, diharapkan nanti Magetan terlebih indah dan lebih bernuansa, lebih budaya. Berkeseniannya lebih tinggi. Ini dari komunitas apa ini? Kami keseluruhan ini dari komunitas Mageti Art. Jadi harapan kami dari Mageti Art itu, jadi pembangunan itu tidak bisa lepas dari unsur-unsur seni. Jadi elemen-elemen seni ada sentuhan di semua bidang pembangunan Magetan. Untuk mengolah Magetan menjadi yang kawasan seperti tidak hanya di Malioboro ataupun di Solo, kita punya Magetan yang lebih berbudaya dan berseni. Komunitas Mageti Art mendamba ada tempat seniman seperti di Malioboro atau balai seni seperti di Solo, yang juga nantinya ada di kota Magetan. Dari Magetan, Rianto, GRTV. Revolusi Multimedia.